Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama di guys. Oke, sahabat ojol, sahabat setia IT Fiktif ya. Pastinya teman-teman orderan kalian udah gak stabil gitu ya. Udah susah gitu men masuknya, apalagi jaringan lemot tuh pastinya bikin kalian geram dong. Orderan udah kecaplok orang lain gitu kan. Nah, tenang aja sahabat ojol, karena sekarang Mimin akan memberikan APN ojol tercepat dan paling stabil ya, khusus bagi kalian pengguna ojol dan ini all operator. Intinya ini bukan khusus ojol aja ya, tapi kayak aplikasi pemesanan, baik itu makanan ataupun penumpang, kayak gitu intinya ya. Oke, langsung aja bagi kalian yang baru mampir di channel ITVT atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, komen, subscribe, karena dengan itu kita bisa berkembang. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif. Oke, langsung aja sahabat ojol ya. Di bagian jaringan data main, kalian tekan lama. Oke, lalu kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2 men. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya. Nah, yang paling bawah teman-teman di situ ada bacaan nama titik akses atau APN, kalian tekan. Dan yo, mantap banget cuy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat ojol untuk mempercepat koneksi internet kalian men, ini sudah berhasil diupdate. Tolong perhatikan dan simak baik-baik ya. Untuk di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti ini ya, ojol update. Untuk di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti itu. Dan kemudian untuk di bagian APN-nya, nah di sini mengalami pembaharuan sistem. Artinya berhasil diupdate oleh IT Fiktif, jadi wajib banget samakan, yaitu ipc.3.com.hk. Intinya kayak gitu men. Bodo amat anjing ya, cara bacanya bodo amat gitu. Intinya di situ sudah Mimin sediakan tulisan yang besar banget di bagian layar kaca, jadi monggo kalian samakan. Dan perlu diingatkan kembali, ini khusus ya, semacam aplikasi pemesanan ya, baik itu ojol, penumpang, ataupun kayak orderan makanan, intinya sejenis itu teman-teman. Dan ini all operator, dijamin orderan kalian kembali gacor ya, dijamin oleh IT Fiktif. Ini all operator teman-teman. Dan kemudian, bila mana sudah kita next, dan sekarang kita bergeser ke bagian proxy-nya, kosongin aja. Port-nya kalian kosongin, nama pengguna kosongin, kata sandinya kosongin, dan untuk di bagian servernya, di sini lagi-lagi wajib ya buat kalian samakan, yaitu 205.151.222.250. Untuk di bagian servernya, sahabat ojol, kalian wajib banget samakan seperti itu. Dan perlu diinformasikan apabila ada APN yang sudah expired, silakan kalian hubungi pihak Mimin. Nantinya akan Mimin update APN yang sudah expired itu. Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian, langsung sikat, langsung buang gitu men. Dan langsung ganti dengan yang terbaru yang sudah Mimin berikan. Jadi yang lama hapus aja, kira-kira seperti itu. Paham ya? Namun perlu kalian ketahui men, tidak semua wilayah waktunya sama, tidak. Artinya masih ada beberapa daerah yang masih lancar gitu ya. Ada pula beberapa daerah yang udah mulai down speednya. Intinya kira-kira aja seperti apa di TKP kalian. Paham ya? Bila mana kerasa lemot, langsung ganti yang lama, hapus saja. Lalu kemudian untuk di bagian MMS-nya kalian kosongin. Dan untuk di bagian servernya, maksudnya di bagian proxy MMS-nya teman-temannya sahabat ojol, pahlawan keluarga nih ya, yaitu 45.142.106.133. Untuk di bagian proxy MMS-nya, kalian samakan seperti ini. Dan ini sudah Mimin desain khusus pastinya buat kalian dong pengguna ojol ya, sejenis aplikasi pemesan makanan atau penumpang. Paham teman-teman ya? Jadi ini all operator khusus bagi kalian tuh. Lalu kemudian untuk di bagian port MMS-nya silakan isi 80, hanya terdapat 2 angka saja yaitu 80. Seperti ini teman-teman ya. Wajib banget samakan. Oke. Lalu kemudian teman-teman bila mana sudah kita next.
Dan sekarang kita bergeser ke bagian MCC-nya ya. Di sini kalian biarkan aja, jangan sampai dirubah. Biarkan aja dalam keadaan utuh ya. Dan untuk di bagian MNC-nya juga lebih rentan, teman-teman. Di sini jangan sampai dirubah karena adanya sebuah perbedaan itu kebanyakan di bagian MNC, men. Terkadang ada yang sama, ada pula yang tidak. Jadi meskipun gak sama, jangan sampai dirubah. Takutnya datanya gak muncul ataupun kembali lagi ke admin yang pertama, men. Intinya jangan sampai diutak-atik ya. Sedangkan untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah, APAP atau ACAP seperti ini. Dan untuk di bagian jenis HP-nya, di sini Mimin menggunakan 3 item default. Dan kemudian ada MMS dan terakhir Shuffle. Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian samakan. Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja. Karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi, men. Contohnya ada di bagian layar kaca itu. Jadi monggo kalian samakan. Sedangkan untuk di bagian protokol HP-nya ya, kalian kunci DIP4 seperti ini. Dan kemudian untuk di bagian protokol roaming APN, bro, sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci IPv4 seperti ini. Oke, langsung aja main kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget cuy. Jadi APN khusus buat kalian, men, sahabat ojol atau sahabat setia IPv4. Ini sudah berhasil diupdate, teman-teman ya. APN kalian langsung aja kita hidupkan data. Dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN ojol tercepat dan paling stabil ini, men. Kita masih menunggu. Dan langsung aja kita mulai pengujian. Oke, teman-teman, wow, mantap banget Abang Ojol ya, setia nih. Untuk di bagian pingnya di sini bermain di angka 51 MS, teman-teman. Aduh, ini gila banget, cuk. Sumpah ini gila banget, teman-teman. Untuk di bagian unduhnya di sini bermain di angka 21,0 Mbps. Wow, luar biasa banget. Untuk di bagian unggahnya di sini bermain di angka 7,8 Mbps dan pingnya 51 ms. Tunggu apa lagi, teman-teman? Silakan gunakanlah APN ini sebaik-baik mungkin. Mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih, selalu pantengin terus channel IPv4 dan jangan lupa like, comment, and subscribe karena dengan itu kita bisa berteman. Semoga bermanfaat. Terima kasih, next video. Assalamualaikum.